dikonfirmasi sampai sekarang tetap 5, tidak ada lagi penambahan karena masyarakatnya aktif, masyarakatnya sadar semua terkait dengan pembentukan kampung tangguh ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah kabupaten dan instansi tiga pilar demikian. Terima kasih kepada Pak Kapolres, Bapak Komandan Kodim Lamongan. Saya selaku warga Surabaya berterima kasih dengan adanya kampung tangguh ini. Semoga bisa menjadi pemutus rantai COVID-19 di Surabaya, di Kecamatan Sukodadi ini. Terima kasih.